Pemirsa, aksi unjuk rasa massa buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta berlangsung ricuh. Massa merusak pagar kantor PJ Gubernur DKI Heru Budi. Massa menuntut agar Heru Budi menemui massa. Massa terus berusaha menjebol pagar Balai Kota. Personil polisi masih berjaga di lokasi saat kejadian. Dan Pemprov DKI telah mengumumkan upah minimum provinsi atau UMP DKI tahun 2024. Saat rapat rekomendasi penetapan UMP 2024, buruh meminta 5,6 juta rupiah. Sementara Pemprov DKI dan pengusaha meminta UMP 5 juta rupiah. Tulis 5.067.381 5.067.381 rupiah. Ya, apa lagi? Cukup, udah rilisnya. Kurang persentase ya? 3%-an, 3,3%. 0,3 alfanya. 3,6 koreksi.